BUMN memberikan fasilitas mudik bersama Lebaran pada tahun 2018 dengan target 200.000 pemudik menggunakan moda angkutan umum, bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Dengan pemberangkatan ke 108 kota tujuan, mulai dari barat sampai ke timur Indonesia, sehingga para penumpang dapat mudik dengan aman, nyaman, dan selamat. Tahun ini, BUMN kembali menyelenggarakan mudik bareng BUMN 2018. Setelah sukses memberangkatkan 118.220 pemudik di tahun 2017, di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan sebanyak 200.000 pemudik diberangkatkan melalui mudik bareng BUMN. Sebanyak 203.983 pemudik telah berpartisipasi. Dengan semangat hadir untuk negeri, mudik bareng BUMN 2018 memberangkatkan pemudik dari barat ke timur Indonesia. Puncak seremoni mudik bareng BUMN 2018 dilaksanakan pada 9 Juni 2018 di Pantai Karnaval Ancol. Bersama BUMN. Untuk mensukseskan mudik bareng BUMN 2018, kami meluncurkan aplikasi mudik. Peserta mudik dapat mengakses melalui mudikbarengbumn.co.id. Peserta mudik kemudian memilih moda yang diinginkan dan mengisi biodata diri yang diperlukan. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi dokumen sebelum akhirnya pemudik mendapatkan tiket keberangkatan. BUMN hadir untuk negeri, mudik aman dan nyaman bersama BUMN. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, dibuka verifikasi dan pendaftaran langsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 2018 di Gedung Nyi Ageng Serang. Jangan lupa klik mudikbarengbumn.co.id. Di Mudik Bareng BUMN 2018, kami merangkul para difabel dalam kegiatan di 12 posko checkpoint pemudik pengendara sepeda motor. Saya sangat senang dengan adanya Mudik Bareng BUMN, karena saya dapat bertemu dengan keluarga setiap tahunnya. Terima kasih BUMN.